Ibu Tuhan kami pula memang kayu wis itu. Di gunung, aku telah ada dua kali kembali. Foto di Facebook, di share-nya. Di mewah, foto di kami berdua siap menjadi yang muda. Mana laki betina di Facebook nyari siapa yang nulis itu? Siapa nak nulis? Facebook tu dunia ibu. Sampai Hollywood sana, kayak tu. Inggris Australia, tahu ya lo? Alamat kamu tu tahu kan? Ibu nulis gambar, pergi rombongan gambar, petek mango gambar. Yang telek gambar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan Mang Daya di sini di channelnya Wong Palembang. Untuk yang belum subscribe, tolong dibantu subscribe dan jangan lupa klik tanda loncengnya. Terima kasih. Di mana saat itu manusia berlari daripada ulama dan berlari dari ulama fikih. Ulama itu ada yang ahli fikih, ada ahli tauhid, ada ahli tafsir, ada ahli hadis. Ahli fikih itu ulama yang bidangnya bagian menyampaikan hukum halam, halal, sunat, makruh, mubah. Apa boleh, apa tidak, dilarang, apa tidak, itu bagian ulama fikih. Jadi di akhir zaman dakala mengikuti petunjuk ulama, yang jelas ulama yang istiqamah, ulama yang tidak menjual agama untuk kepentingan dunia. Karena ada ulama ini barang yang halal, pajak jadi halal, gara-gara duit. Barang dilarang haram, gara-gara duit jadi halal. Mereka tak mau marahi ulama ahli fikih, sehingga mereka berbuat dengan sekendak dirinya, tidak sesuai dengan syariat hukum. Akibat mereka menjauh daripada ulama dan fuqaha. Mestinya segala gawi itu sama adinya bergembuk. Nanyo ustaz kami ini nak nganten ke mana bagusnya mak mana aturan Islam. Kami ini nak nganten, kami ini nak nganten ke, kami ini nak nginat ke. Kami ini ustaz nak mulai berdagang, mak mana berdagang yang bagus. Bertanya okey. Jangan berbuat menurut kita lemah, tapi agama ngelarang. Ada yang pecat, uji kita apa, tapi dalam Islam tidak boleh itu. Rumah makan yang nak katik harganya. Kita makan tu, lego barang itu tidak tertulis. Sehingga waktu maya bersahur. Nah, mestinya ada daftar menunya. Ada rumah makan itu kan pakai daftar menu. Cuma gekonya lah ditaruhnya per ons sekian, udang tepung sekian, udang rica-rica sekian, ya, yeah? Cuma masa asem sekian. Yo ado apa? Ado daftar menu. Jadi waktu kita beli, berfikir. Jadi waktu kita macam jualan pempek, mesti dituliskan pempek telur besar, lapo telur pempek lenjen besar, lapo pempek. Mesti ada cumannya. Mi tahu lapo, es kacang lapo, es ini lapo.
kalau jadi mau beli itu ibu, tidak ada melang-melang makan bu. Nak makan banyak kakek sama, nak makan dikit. Tahunya murah. Yo, jadi sangko kita yang benar itu orang kampung. Bedak meli di Alfamart Indomaret mana pun namanya. Cap-cup-cap-cup ngambil balik 200. Nah. Aku baru-baru ni bu meli minyak GPU. Minyak GPU yang cuman yang keren. Yang segi empat, bukan yang minyak kosong. Betul minyak, tapi keren. Lemak makinnya itu tidak lengket. Jadi kalau BO itu, tidak tahu itu dia. Mobok-mobok di kampung, katik. Beli di Alfamart. 24,5. 24,500. Karena kita utuh lah beli. Sekali lagi, cerita GPU. Misi kok tempat, di situ sat warung itu nak warung muat. Sat balik kaget mampir di situ ada. Beli 16,000. Tidak, maksudnya ibu, mereka tuh jual mahal. Kita tidak pernah nanya menjual itu, mana pernah kita masuk supermarket kan. Nah, ada baik kita lebih bu banyak lebih 16,000 dengan 24,5. Berapa? 8,000. Nah, kita tidak ada tak macamannya. Jangan kita bawa Alfamart Indomaret itu. Kalau di warung masih banyak, berapa masih 17,5. Kalau cik 17 ya, tak 17 kuat lah. Jadi pokoknya dia masih nak membek. Cuman pacar. Jadi segala ibu-ibu, segala yang bayar-bayaran itu mesti ada akad di depan. Kita melu umroh. Umroh ni bahapa harga ni? 25. 25 ni apa-apa? Bintang berapa? Pakaiannya mak mana? Makannya mak mana? Mobilnya? Gak macam. 24 ni nambah lagi yang pindah. Dari Plembang sampai ke Plembang lagi. Apa yang Plembang Jakarta Maya? Nak jelas? Tanya kan orang catering, nak yang mana masakan? Pokok kali ini pasti nunjuk lah. Ini menunya nak yang mana? Kalau yang ini harga ini sekian. Ini nasinya kan mau piring. Iya, kamu piring pintu ini, piring. Oh, gimana? Nak dijual balik kotor atau balik? Kan macam itu kan? Jadi kita yang punya gawe ini sudah terpikir, mayal sekian. Yang punya barang tahunya dari emosi ya. Macam kita naik meja dari Tatang situ atau dari pabrik itu nak acap ke sini. Misalnya mau nyusenci, abon-abon sehat ni. Li, antar aku mak cik hoi sini. Cik hoi sana. Uye cik, naik. Ya naik ni ngapuk. Berapa naik? Yang ngayung pasti ngagum besar. Yang digayung tadi nak ngagum maya kecil. Tidak boleh. Mupakan doki. Antar aku ke kompleks itu. Pacik hoi, yo, berapa? Mau ibu wajek? Oh, kami 3,000 wajek, kami memindu. Ya Allah, mau mayar duit lagi ngawah mindu. Masih aja pasing lah, kentang gitu lah. Biar kau kehilasnya aku tuh, yo. Ada lagi yang aku pernah nemu 10 ini dan meninggal. Kali ini mau meninggal, bangun wa haji namuni. Namanya haji namuni. Hebatnya wa haji. Anu, beca. Sini, sini. Kenapa mau haji sini? Antar kami mong dua. Cuman, donyo ni kakek turun di Jambang 14 itu. Di 10 ini. Aku turun ke Didimpu. Uji dia. Calon dia. Aku kayak turun ke 14, Joni turun ke 14 jam mas itu, aku kayak di dempo, berapa? Uji deh, berapa? Zaman itu masih muatan, muatus biar, muatus biar aja. Ya Allah,
apa semak itulah apa? Panjang. Semak itulah apa? Yo, lagi jadilah. Niannya yo, naiklah saya naik. Ya Allah. Jadi yang ngayung tadi yakin boleh 500, yang digayung tadi ada kewajiban ayat. Tidak syak lagi. Ada syaknya. Nah, yang tidak nyebut tadi itu yang berdosa. Kita lihat aja lah, bahasanya lah. Tidak hati lah, kita. Ya, oh ya, aku nak ngantin kena. Besar lagi duit semaili lah. Nak mana jagonya, minta nyawa, pacak-pacak itu loh. Ya sudah, pacak lah itu sudah. Jadilah, alhamdulillah. Biceknya dia sudah pernah ambil di masyarakat. Sudah. Memang tak di, tak dibohir ke? Tak dibohir ke? Tak dia? Mana kalau tak ada kawan duit sekian nak minta usian? Kalau langit jadi bumi, istilahnya. Kalau ini kan utang dulu kan di cek malah ayam ini. Paling mudah. Ini tak cek itu mati kok. Ini selalu sama-sama nolong. Misal. Apa? Pasti lihat nak kati, tamu dikit. Iya. Nah, jadi alhasil harus sibuk. Ma itu juga nyait baju. Kalau mau nyait baju ngawak bahan, walaupun sekecil jempol balik kan lebih haram memek kalau mau. Punya uang itu. Kalau misal, ini kami tinggal. Kecuali, cek aku ni nak buat baju nak, dah selalu macet ni lah. Tapi dia apa-apa, bukan ini, no. Ini ya, majik-majik sikap. Tapi bahan-bahan dia, kita mesen sikap baju. Itu artinya secukupan barang pakaian kita. Cuma tu ngidik-idik dia ngawak barang, i lebih dikit benang balik kan. Lebih guntingan ngomong ke dokter, nah ini lebihnya. Ini tali kau lebihnya. Ada yang kacik ambil lah. Dah, makasih. Yang kali kacik tadi kan, mungkin kecil-kecil muat. Apa kosek dan seke? Yang zaman dini yang dipukul kau, dari warna-warna. Warna apa warna dini? Lebih-lebih dasar. Tapi ingat, kalau bukan jahit, harus ngomong dokter. Tanya berapa kau nyaitnya, berapa hari kelahnya. Mesti nak kerja. Islam ngatur itu. Islam ngatur segala. Macam kita mulai bang. Lama datang. Sudah. Mana baiknya, mana bagusnya. Ambil injuk sekian. Nah, masih ini sekian. Agak nyanyi-nyanyuk adalah. Sudah. Nyanyi-nyanyuk ke kawan tadi tak masih itu kan. Tergantung rezeki. Ada yang setengah losin, ada yang selosin, ada yang 24. Canggonya tuh, kalian 24 ini banyak anak ngajak janda? Kenapa ya? Emang ngajak janda kaki kewangnya? Kalau ngajak kaki bini kayak banyak puluh gentolan. Nah jajak lo, 24 kan bina tanda cinta lu tua dengan man? Yalah 24 juga. Yang di nyuk tadi pintar pula. Isi rumah, makanan, untuk dia laki bini itulah. Maka itu orang Palembang itu susunannya alhamdulillah bagus. Bak pergi munggah gawaannya ini, pengantin balik gawaannya ini. Ngawak pinggir, ngawak cangkir, ngawak sendok, ngawak sarung bantal. Laco. Jadi digunakan oleh budak dikot ini. Bagus kalau bu susunan pembingin itu. Mainnya ini kun, aku kudel banget. Inilah kalungnya, baca-baca ibu-ibu sana, mana bagusnya. Yang cek tadi, maki kacamata, naik, turun, naik, gendong itu ini. Alhamdulillah, ya Allah. Maksud, bedekin cewek itu gopok, kaki itu. Pokok yang mana masih bagus, kena tuh, biar bagus siapa sih, bro? Tak apa-apa, yang banyak masalah ini galak. Malu nganten kan, dipakaikan emas itu boleh minjem. Apa? Iya. Dah apa? Kalau dia bahasanya minjem, boleh. Nah ini emas puluh suku. Nah puluh suku ni pinjemlah kau, ngomong ke si mantu deh. Pinjemlah kau suruh tunjukkan anakku. Nah sudah.
Kau kakek nunjuk laki kau, berarti boleh minjam. Kau ni bini dia. Sama-sama tanggung jawab laki bini. Bagi anaknya. Jadi kakek kau serahkan nikah, kau balik ke mas dan ibu. Gak apa-apa. Minjam, balik. Gak apa-apa. Kan yang punya utang lakinya. Benar tak? Artinya dia kan melok-melok ke nasib si laki dia. Kan dia kesian tadi nakak sudah. Ini pas sudah aku terima, aku hadiahkan ke kakak untuk bayar utang. Balik ke apa? Tapi kan sifatnya minjam tidak minjam. Bukan minjami tapi sifatnya terikat tidak boleh. Sudah minjam lah oke, tapi balik ke lain-lain cerita. Jadi minjam si mantu minjam, minjam pulu. Sudah bahasa minjam oleh si mantu tadi, minjamnya bini yang mengantar kawin pulu suku, kenai. Ketimu tersebut, sudah? Nah, kelar dia ngomong, kakak, ini mas pulu suku pinjam ke kakak. Ya kakak nak maya hutang, balikkan ibu balik. Dah apa? Lah dia. Ya tadi kan dia minjam. Ya apa, aku mas kawin minjam, penting balik kan. Akan nikah hutang boleh, bu. Bulan bin bulan, kau kawinkan dengan anak namun si Anu dengan mas kawin utang setengah suku. Aku terima, tapi tidak pakai tunai. Ojo tidak dengan mas kawin yang terima tadi, saya terima nikahnya dengan mas kawin yang tersebut. Tapi tetap tanya, uang utang banyak mas kawin. Itu karena akibat maksud terkendal. Ada 100 mas kawin sudah. Iya, jadi walhasil balik cerita tadi ibu itu akibat sudah salah dak galak nanyo dengan ulama tadi. Ada ujungnya nih kayak ibu, ada ujungnya nih. Ngapo? Hukum dak galak nanyo, dak terhenti, dak paham, maaf omong mati-matian, nak ngawin ketulah. Kita tidak boleh. Itu tu kau tu anak boleh hantar. Tak boleh kau walinya. Jadi mana bapa ada kata? Wali hakim. Ida aku ni malu jing apa? Dia ni dari kecil. Tembek dari umur wangi. Sampai saya tak tahu mana bapa. Jadi anak tu ni yang kedokin. Yang lahirnya siapa? Asal sperma punya siapa? Bukan punya kau. Aku ibaik. Dan jadi soalnya bu, Nabi mengangkat anak, cuma Nabi tidak ngakui. Bukan diberikan ke Rasulullah. Ah, tidak, bukan pernah kawinkan. Jadi, calonnya. Calonnya kawinkan dulu wali hakim. Tiga waktu wali hakim, budak ini dinikahkan. Kakek waktu wali hanya kan juga bapak angkat mengawinkan. Cuma yang besar yang itu. Boleh lah, Pak. Tapi yang besarnya yang itu dari. Atau sudah nikah di tengah kami, kayak malamnya undang wali hakim akan nikah lagi. Mana hati-hati muda tuh, jangan nempak lagi. Bahaya zaman ini, jangan kita kawin. Belum kawin lagi meja. Kucing balai apa lu? Nah. Tahu-tahu bapaknya menjokong tanah. Kapan bapaknya mati? No. Kenapa tanah ni pacak kau membeli? Apa kau kenjuk dia? Ini sukatnya. Oh, tekate. Apa tak pernah kenjuk-kenjuk? Ini muat ini. Apa kau nak? Ini tekin lah. Nah, si Anu masih hidup saksi. Benar apa kau kenjuk? Karena dia jadi guru ngaji. Ngajinya bagus, muridnya banyak. Ilmunya atau abahnya tadi berduit. Ada tanah. Kenjuklah sekapli 15-10. Nanda nimu ahli waris, itu akibatnya. Kapan namanya punya uang tua, anak angkat hak untuk melawan. Anak angkat tadi mati-matian sekendario. Nak dijunyo harta warisan. Dah baca, anak angkat tidak mewarisi. Tapi Islam bijaksana ibu, ada hibah. Jadi kumpul ke galau ada yang buat konaan. Assalamualaikum. Kamu tahu, dahnya ini anak angkatku. Yo kacak. Jadi sebagai wong tua, karena dia 50 tahun lah mila aku, kamu tahu mak mana jasa dia dengan aku. Mialu aku kalau macam. Jadi rumah yang kutuduk ini nak tunjuk ke dia. Uji si yang punya harta tadi.
keluar dulu-dulunya. Itu terserah kaca, rumah-rumah kaca, gereja kaca macam mana. Sudah hilang sedikit. Kami nama ini ahli waris ini punya dulu yang tak punya anak nama si Anu. Nikah dengan si Anu tak punya anak. Dihibahnya rumahnya beserta tanahnya dengan anak angkatnya si Anu. Maka kami hilang saya, tekin. Jangan tidak tekin lah. Baca peloba, masjid lagi jual gua. Langgar jual gua, bakal ahli waris nuntut. Kesimpulan ibu bapak, semua itu maksudkan kendak. Tak galak dengan omongan kiai, tak galak dengan omongan fuqaha. Sekendak-kendak dia baik berbuat. Mak itu juga berdagang. Mak itu segala hal persoalan. Lah ngomong habis-habisan, kau kecerai. Kau kecerai, kau kecerai. Berapa kali? Jatuh hukumnya? Tetap satu. Kalau dia cuma ngomong, tidak nyebut jumlah. Kau kecerai, tolak tiga habis. Jadi biarpun dia ngomongnya berulang, tidak nyebut jumlah, tetap dihitung satu. Kalau dia nyebut cerainya tiga, selesai. Walaupun sekali. Tapi Ustaz, aku tuh tidak tahu kalau ngomong cerai itu jatuh cerai. Aku kalau ngomong tolak tiga, jatuh tolak tiga. Aku tidak tahu. Aku numpang nanya dengan kau, kalau kau tidak tahu tolak tanda tiga, apa kau sebut tiga? Coba kau tolak sebut seribu. Kau tolak seribu. Nah, dia memang hukum oleh seribu. Kau katik tolak seribu. Nah, katik. Tidak tahu. Itu tidak tahu. Kalau dia nyebut kau tolak tiga, berarti dia tahu dengan tolak tiga. Tanggaplah, okeylah dia nyebut cerita. Tak tahu, aku tidak tahu. Pokoknya aku dah katik tujuan nak jadi tolak tiga, aku nak tolak satu tulang. Nak dia jadi soal ibu. Agar di hati dia tu. Okey, baca wujud. Cerian sampai tolak gua baca wujud. Selama di dalam masa edah. Jadi misalnya balas tanggal 1 ni. Kau cerai. Dah kita main tetap cerian ni. Zah, cerai. Itu cerai. Mikir. Pagatlah oleh orang tua. Di jujur nasihat orang tua. Akhirnya balik. Maka itu. Janda. Dicerai hidup. Hukumnya sunat berais. Janda yang dicerai itu sunat berair supaya dia tu ngawas selagi silaki lama tadi supaya kalah balik lagi. Tapi kalau dia nyok tolak tolak tiga kan mati haram hukumnya berpupu atau bibir dalam masa iddah. Ya, nah, jadi tolak satu tadi masa iddahnya 3 bulan. Tiga kali men. Misal saya dicerai, besok men, hitung satu. Bulan depan men, selesai habis iddahnya. Tapi kalau dari hari ini dia baru habis men, lantas dicerai, berarti dia bakal ngalamin lebih panjang masanya. Kalau masih dalam masa iddah, dia boleh baik balik kepada istrinya dengan kalimat wujud tanpa. Apa kalau cerai tidak perlu pakai saksi, tapi kalau wujud sebagusnya pakai saksi. Aku balik kepadamu, wujud kembali kepadamu seperti pernikahanku semula dengan kau. Yo, sudah selesai. Tapi cerainya nyimpen sih kok. Kalau nyatukan kata cerai tetap tersimpan walaupun wujud. Dokumen. Ibu lagi 3-4 tahun ngomong cerai lagi, wujud lagi, lagu woi. 3-4 tahun kali lagu wujud balik ibu lagi, 3 sudah. Kalau sudah 3 habiskan dulu masa iddah 3 kali meh, belakilah dengan lanang lain. Sudah belaki dengan lanang lain, sudah ditidur dengan lanang lain, bercerai dengan lanang itu, baru baca balik ke laki-laki. Oh, Ustaz, aku nak ngomongkan ini. Maaf, baik, bini dari paki, baru nak balik pulak. Berhentilah, ini hukum. Salah kau, kau sedang ngomong cerai. Nah, kau sedang ngomong tolak tiga. Maka itu orang lanang kalau nak tipur dengan bini, walaupun tidak ada tujuan nak kembali, jangan tolak tiga. Jatuhlah tolak satu. Tadi kalimat kalau dia nyobali lagi dengan bininya, wujud . Ini sudah 3 kali men. Lalu mau 6 bulan dan nyobali, tapi dia nak balik. Mimpilah bertemu bapaknya, bertemu emaknya nangis, bertemulah dengan mertua, ya Allah makulah. Kali ngomong kembali lagi. Sudahlah,
silap misal. Nah kali dah baca lucu dari kawin lagi. Kawinnya, akad nikahnya walinya cukup dulunya baik. Tak usah pakai ketik. Tetap saksi lanang betina, lanang betina, wali selesai. Mas kawin baru saksi ibu 10.000 janda. Dan kalau tadi lucu weh. Oh diterangkan hukum tidak nerima. Kan ini dah kalau nanya dengan kiai. Nak kendak-kendak dia weh. Ini kapan ribut ngomong ciri, ribut ngomong ciri. Tahu jangan lawan dia dengan aku kau gak kuciri, belum jatuh ciri. Gak kuciri, gak belum. Tahu gak nak belum. Ya, yeah? Nah, yo cuma namanya hukum kehidupan ibu, hukum Allah. Jodoh ada tiga, jodoh sampai swalgo itu yang kita harap ke. Ada jodoh cuma sampai mati, akhirat kata agapan. Kasih sayang di dunia, tapi tidak ibadat. Laki tidak ibadat, laki tidak selak. Jangan harap ibu baca bertemu di akhirat. Tidak akan ketemu jodoh. Batas dengan mati itulah. Ada jodoh dibatasi dengan perceraian. 3 bulan, 2 tahun, 1 tahun, punya anak sikap, punya jodoh. Aduh, yang sudah umur 70 masih di sini. Itu jodoh. Berlari daripada kenyataan kepada ulama tadi. Macam ibu betino, masih nak maksud perhatian menurut ibu pula. Nak tahu lah benar, gobo pinggang jauh ikan. Biar lu peris. Biar boyok mak kita itu betino. Itu kan dilarang dalam hukum. Tapi kendak ibu masih nama itulah. Itulah lagi dari ulama tadi. Bengais, cukuplah berpupu baik sudah. Ustaz tak lemak dengan abang bebe ucap bini yang mati. Yang penting laki kamu tidak rusuh. Itu baik intinya betino. Yang penting laki ni mo. Ukuran betina tu laki tu lah. Ya coba buktinya di rumah. Beraya sidak masih parah ya. Beraya sidak masih ngeser. Aku dan bebe. Itu mau temanggap dari tani gini. Buk. Buat ke kopi atau ya alasan yang lain. Kalau kau bayar kopi ngatur ni dek, nyetu dek. Lain ni adek berasa anak. Iya. Yang silap kita di sini itu lagi lama dengan benar kesempit ni mengunci lampu. Ye? Benar kesempit mengunci kawal ni Tuhan. Mana kau laki maha baik enak kami aku. Tinggal di kampak yang kopi. Kau lah ngadeli kopi. Enak, kapan ngadu ni? Nak tidur di bini. Ya Allah deh, kalang tali duduk lah rebang aku. Coba, apa ibu guys waktu ini? Tidak guys. Yang gigi palsu lagi dan menangkap ini. Enak, masih baik dimakai. Lagi nyur tahu jangan, tidak boleh. Masih nak baik. Siapa yang nak bakal mandang? Biarlah mau nak ngantu, nak nguyuk, nak bibi, nak kendak di sini. Ini tak ada, alis itu tebel-tebel. Buang lagi burit ku alis. Dinyur tahu ibu, nak gak nengimu? Jadi berlari dari apa yang disampaikan oleh ulama, berlari. Faya betaliyahumullah. Bisalah setiap lihat. Saat itu Allah turunkan kepada mereka 3 balak. Pertama, yusallituhumullahu sultanan zaliman. Allah kirim kepada mereka akibat mereka jauh dari ulama dan fuqaha. Allah kirim kepada mereka pemimpin yang zalim. Jadi kalau kita punya pemimpin yang tidak jujur, pemimpin yang tidak amanat, pemimpin yang nyilik riati rakyat, pemimpin yang berbuat tidak jujur, tidak adil, bu, bapak, itu bukan salah Allah kalau kita menghalalkan dia jadi. Nah, kita nak punya pemimpin, maka itu kata sahabat di zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya Amirul Mukminin, uji wah itu, alam kelemahnya hidup zaman Abu Bakar. Alang kelemaknya hidup zaman Sayyidina Umar. Tapi enggak pula hidup zaman kaum yang tak sanggup ini. Kata Sayyidina Ali, yang hidup di zaman Sayyidina Umar
yang hidup di zaman Sidina Abu Bakar, uang model aku sama model Utsman. Tapi yang hidup di masa aku ini, uang-uang yang sudah bukan seperti mereka, yang tak tahu lagi di agama. Ibu kasur tak? Zaman lagi kecil dulu, zaman uang tua-tua dulu, alam lemah hidup. Dengan tata tertibnya, dengan cago-cagonya. Tak berani bu, mata ke tonjung itu. Tonjung tengah itu. Tak kate bu berani. Kondangan ngajak tonjung, paling malu. Tonjung itu, saling awas mena. Makan sekayu lagi dah habis sih kok. Emak-emak, duduk lah dah, angsilo. Nak ngelepir itulah. Sangkin kate itu ya tolong lah banyak darate tinggal di kambang tu lah banyak adab emak makan paling tak galak dulu lagi pulang lanang dulu ini dah lambat lanang dia lantah tambah lagi tu pakai nak pegawaan balik itu ah katanya pantang tegak pantang dulu mah ngomong zaman ini kue kecil-kecil mah hilang kadal. Bingin ibu, 4 jari kan, gak ketam sebuah 8 jam. Aku ini nemu ibu. Yang kita kan besar. Apa ngerakin besar itu? No, tebelnya. Dah habis. Ida nak balik. Hebatnya zaman. Ayam baru inilah di tetak 12. Bingin ayam belam, belam tebak, 4. Kalau dipilih, nyupi. Benar? Kate lagi ibu, kate lagi apa? Jilbab panjang upo isi kue kado. Wadai tisu kentang, pan baju putih dibici kami merah. Kata yang memang gue undang, gue undang. Pemimpin dolem itu kah? Tidak lagi bu. Coba, tidak hati. Maka ke depan nyari pemimpin yang benar. Ya kan nak dapat pemimpin benar, kita harus benar. Jangan sampai salah. Dikongkon oleh pemerintah bagi beras, entah dia tadi habis di sana kan? Dodonya, lisannya, lindonya. Yang kita tadi ngawas baik, dia perlu kena yang hujan pun rasa. Talok lah ibu ya, adanya IP ini balik di wilayah Wong Sawo kan lo. Gele, bulan ini Wong 30 yang ini. Bulan depan 30 yang ini. Iya, tuk-tuk tadi. Berat pun jadi IP. LT, umur terus. LT bunyam terus. LT pesingkat kan itu. Getok terus. Baulah pindu nama gak umum malu apa aku lari getok. Manci. Ya Allah. Dibini nak lah umum pulu. Berangkat. Ya Allah. Aku kemana-mana. Anakku kebala. Tapi manci tadi. Di cancer dulu deh. Hah? Ya Allah, nasib ente kau. Bergaji kau. Jahat terus. Ketok terus. Manjat jambi pembalang. Ente kau. Ya Allah, nasib kau ente kau. Pemimpin toleh. Ayo, untuk memimpin presiden ini, tidak usah salo-salo. Belok ibe ketentuan ulama. Ulama sudah tentukan siapa yang bakal dijadikan presiden yang didukung oleh ulama. Ya? Yeah? Tidak usah terpengaruh di jilbab. Tidak usah terpengaruh di duit. Yang ibu nerima waktu pemilihan tadi. Salah satu dari calon wali kota tadi. Boleh 100 ribu, aku nak tanya mana duit? Latumpes melepas. Ingat ibu, kalau uang itu jadi yang dia duit tadi, tapi dalam jadinya dia berbuat maksiat, ingat, yang lima duit itu nanggung dosa juga sampai di kiamat.
Jadi kalau kita sudah tahu dan tidak baik, sudah tahu dan tidak benar, kita masih apa? Dukung kita mere, maka kita kena pula azabnya. Iko. Jadi hati-hati pemimpin berharap ulama ni bu. Ini kemarin ada di WA, beredar di WA ada namanya Kiai Taifur di Madura. Kiai ni bu mungkin tu ribuan pondok tua kiai ni. Tapi kiai ini bu ahli istikharah. Ahlinya dia ni istikharah. Nentukan pilihan tu ahli dia, dapat petunjuk dari Allah. Dia ngomong, aku istikharah, ku istikharah ken Jokowi, dapatnya ayat ini. Disebutnya ayatnya. Aku istikharah membek petunjuk untuk Prabowo, ayatnya ini. Setelah dijingok makna dari kedua ayat ini, maka kata beliau, aku netepkan Prabowo sebagai untuk dipilih jadi presiden. Uji dia. Maka aku maklumkan kepada seluruh ikhwan saudara-saudariku dan murid-muridku untuk memilih Prabowo. Uji kaitan itu. Majelis ulama Habib Rizik Syihab, sekian banyak kiai yang hadir, netepkan. Sudah. Pilih baik ulama. Ada dan ini pemerintah ngajak ulama, ada ulama dipilih untuk jadi pemerintah. Ada ulama diajak jadi wakil presiden, ada ulama pilih untuk jadi anak yang mana? Kan kalau pikiran sehat, kalau memang nak membek kiai, ngapa nak membek kiai itu? Kalau nak membek kiai, kan banyak masih yang hebat-hebat. Mbak yang muda. Edak. Walhasil gue, pokoknya kalau kami para ustaz ini yang penceramah ini ada amanat dari Habib Rizik sebagai corong setiap majelis salim nyampaikan kepada majelisnya. Soal ibu nak nombor tidak urusan kamu. Terserah sama ibu, terserah. Ibu nak nombor naik dah, aku nak tetap itulah. Tapi ingat ibu eh, segala sesuatu resiko ditanggung jawab. Tuh. Pertama akibat menjauhi ulama dan fuqaha, Allah kirim ke mereka pemimpin yang zalim. Yang kedua, yarfa'ullahu al-barakah min kasbihim. Allah angkat keberkahan dari hasil pekerjaan mereka. Duit sejuta ibu tak jadi apa-apa. Melipem peselimu itu, susu budak 3 kotak, 750. Melipopo pipa 2. Popo pipa, popo telur. Bapak pipa. Masuk. Ih, nanti bapak pipa. 20. Nah, ada deh. Ini lagi bapak pipa. Nah, kasih no. Masih ini ya? Nah, pakai pipa kan? Nomor 2 kan? Oh sama ya? Nomor 2 kelas ya? Ini kan yang mana popo udah terti lagi tebel. Apak tepuk, udah lah. Jahat-jahat pula. Kalau bantu dia popo muka masih aku. Jahat. Popo 2 juta cien kok. Ibu pemimpin yang sekali gua yang gua harus pakai mas nak pimpin dulu lah. Tidak kate berkat, kate berkatnya. Makan kate berkat, belanja lah hilang. Yang namanya berkat hilang. Dulu berkatnya cuma beli beras, beli bumbu pindang ni maknya nangkut.
mancing, nangkok, yang hidup pinggir sungai. Ini yang pinggir sungai lah kira sago. Seluang lagi sago ya. Nak masuk tangkul kira sago. Hilang itu. Yang namanya iwak toman, yang namanya iwak kojem, yang namanya iwak gila. Wassalam. Habis. Ah, lho iwak kojem. Macam iwak tino. Ya. Ada iwak pauno, ibu. Iwak pilis. Iwak pilis itu iya. Iwak pilis itu tulang ini, ma. Namun iwak pauno. Masaknya makin gendong. Makin gendong jadi pendek. Kalau nak, kalau nak ikut-ikut itu tak gendong. Iwak, apa tadi? Iwak pilis tadi paling tak acak ibu diajak ke pucuk. Langsung mati ya. Tapi kalau nangkut, sekali ngangkat, setengah ember gitu bu. Pagang udah tuh jalan nih baru. Nah, itu namanya iwak pauno. Jinuannya yang bertulang. Kejinuan gak lo, samping ibu sana. Saking putih iwak itu. Hilang ibu keberkatannya hilang, jualan berkat, segala keberkatan hilang. Dajak lagi diangkat oleh Allah Taala keberkatannya rezeki, keberkatan segalanya. Yang ketiga, yang hebat lagi, kalau jauh dari ulama, ya khuruju minat dunia bi ghairi iman, matinya udah bawa iman. Akibat ngapo? Akibat tidak percaya dengan omongan ulama tadi. Ya hasratan 'alal 'ibad ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Celaka hamba Allah yang telah datang utusan Allah kepada mereka tidak dituruti, cuma diomongkan, bahkan diejek-ejek dan diuyuk-uyuk yang kalau ibu, kalau kamu betina yakin bukan main ibu, segala majlis yang paling banyak betina. Ini lah, tiga watusan, teko solok-solok sana. Tengok TV yang di kamar, yang di Jawa. Yeah? Kapan sudah turun ada? Tidak kata imam. Tidak percaya dengan ulama. Ini ibu, bukan main balak lagi turun. Di Lombok, di Palu. Pedas sama keras itu. Lombok cabai pedas, Palu koko nantak pada kocok. Gato-gato ibu 7 koma kalau pucuk 7 skala. Di Sulawesi Tengah itu ada ikan bu. Ada simbol kota yang terkenal di Indonesia, Jembatan Kuning. Wassalam. 7,7 itu ibu kalau jatuh kita pelembang, ampelah lepas ibu. Ampelah itu baca patah. Tingginya banyak naik ibu, begitu dia naik, turun. Begitu turun ibu, nyokit tanah. Saat diputarnya tanah bawah itu naik pojok. Maka itu di Palu, di Sulawesi ibu, ada satu kampung hilang. Masuk meresap. Masa ke jilu tanah, rumahnya, uangnya juga. Sikau tak hati lagi. Ibu tahu apa salahnya? Salahnya di Palu itu ibu, menurut hasil penelitian, di situ sudah ada lebih dari 1000 LGBT. LGBT itu lanang sama lanang, betino sama betino. Uang yang kesalahan seks. Termasuk yang salah seks itu maaf ibu, halo? Saling pakai. Jadi bini wong ini dipakai laki yang ini, bini wong ini dilaki pakai laki wong itu. Omongan itu sensasi seks. Na'udzubillah, subhanallah. Oleh negara ibu, oleh menteri, kita jangan musuhi orang yang kelainan seks itu. Kita rangkul mereka. Kita rangkul ya belok kita. Di Jakarta, ditangkap. Bapak itu udah-udah-udah.
ganteng-gantengnya nih, belagak, serik no. Lanang sama lah, besempak baik. Ya Allah, awak ganteng. Yang betina sama betina. Akulah perasaan. Yang gawe macam itu oleh pemerintah dikongkan dilindungi. Gini kan wong yang berbini lebih dari sikok dibenci. Wong yang nikah lebih dari sikok, bini dua, bini tiga, bini empat. Apa minta dengan kita wong itu? Ngedobi bini empat ikok itu minta dengan kita? Tidak. Tapi ngapa kita melak benci? Ngapa kita melak nyodai? Sampai ngomong is, kanji gini sampai bini empat ikok. Ngapa emang? Salah. Setiap dia berani berbuat, dia bertanggung jawab. Apa? Iya. Ngapa dibenci dia? Dia melanggar hukum Allah ya. Ini wong yang maha ngomong. Katib ini pelampiasan awa nafsu. Onani Allah sesuai manele. Yang betina juga model itulah. Apa? Masturbasi namanya. Dalam ilmu apa? Dalam pelajaran itu. Astagfirullahaladzim. Maha ngomong laki tak katib. Sampai adunian wong yang nyual alat benda seperti alat kita laki-laki. Ibu silakan cek di internet. Bukan kita tujuan maksiat. Tapi nak naungi si dunia yang lausa. IP main sama IP. Dua tingkat ibu. Dua tingkat, dua badan. Dua tingkat, sikok nunggu pojok, sikok nunggu bawah. Yang pojok lakinya pegawai tinggal bini. Yang bawah bini pegawai tinggal laki. Gimana dari ibu? Hitam tuh. Dua badan. Bertahun-tahun berzina. Sampai ada yang ngomong, kita ni ustaz lemaklah daripada meruntik, lemaklah main dengan bini wong. Ngapa kalau bini wong meruntik kan lelaki? Dan dia tak bakal berani dengan lelaki. Kita aman baik. Astagfirullahaladzim. Ada lagi ibu-ibu ngomong dengan aku ustaz daripada lelaki ke bini jalan dengan meruntik baik. Saking dia benci dengan suaminya ni sekarang. Dia galaklah lelakinya berzina. Nah, saking dahsyat ibu. Jadi, diturunkan azab. Umat Nabi Nuh hancur, gala-gala maksiat. Umat Nabi Allah Lut hancur, gala-gala maksiat. Umat Nabi Allah Hud hancur. Umat Nabi Allah Syu'aib hancur kan? Gala-gala maksiat. Yang senang sama lanang, yang aku sombong, yang melangkah. Semua perbuatan umat terdahulu, ado galo. Yang berzina, kata Anas bin Malik bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah, ya Aisyah, apalah penyebab turunnya apa bencana alam termasuk gempa? Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, pertama penyebabnya yashrabul khamar, minum-minuman keras. Tak nanti lagi weh mampu-mampu bengeng-bengeng masih tak? Kata tapi nek banyak. Apalah perasa nah, yang warna pink itu satu lawi. Ada yang warna biru. Tengoklah di TV, di internet, tanggal. Nah, banyak yashrabul khamar, minum-minuman keras mengajar lelo. Yang kedua, perzinahan. Yang tadi, LGBT, apa dia, yang homo, yang apa tadi? Lesbian. Lesbian. Jadi lanang sama lanang, homo. Tino sama tino? Lesbian. Lanang tino, hobi. Hah? Nah? Berzinahan sana sini dilindungi. Ingonyo. Dah ngerti lagi. Zina. Yang ketiga, apa kata Sayyidatuna Aisyah? Penyebab turun balak.
banyaknya bidu wanita dan musik-musikan jadi kebanggaan. Ini kalau nak mantan tu nak ogen ya. Lah benar nonton ke gambus, ujung-ujung lagu dangdut. Apalah apa rasa? Omongan tu kesina menghibur hati. Hanya ucapkan kain yang lebih baik. Kalau bimbang waktu ini umat lagi, umat lagi, umat lagi waktu ini. Benar dengan jilbabnya dengan lagi umat kalau tujuh ikut betul yang lagu ini nyoket laki om dengan bini om aku dah turun balak kita nilai inna allaha la yalimun nasa walakinan nasa anfusahum yalimun. Allah tidak mendzalimi manusia dengan azab, dengan kesengsaraan rezeki, dengan kesempitan hidup, dengan murat marit pikiran. Walakinan nasa anfusahum yadzlimun. Manusia dewek yang mendzalimi diri. Maksiat, gara-gara maksiat, rezeki sarung. Begawe-gawe tak benar, akhirnya berpikiran sumpah. Lantau hidup cukup kalau makan, nak nyari gawe hutang. Kan telah kenyuk tahu hutang tu boleh kan ada cakan bakal maya. Bakal boleh tarik kan bulan dua. Bulan ini perlu. Aku tak mau pinjam duit. Ngomongan cek mari. Aku perlu ada duit. Anakku nak sekolah, anakku ini. Cuman kek bulan dua aku melu agesan yang cek mak. Tanya be. Kek ku balikkan agesan. Nampun lalu. Lekumnya mas. Benar lah kau. Cek Indon ni melu agesan. Indon mana ini? Endon, gitu loh. Oh iya ada nih ada melak tarian tu. Kapan dia? Kira-kira bulan bola dia narik. Artinya ada harapan bakal maya. Boleh hutang. Kalau bakal bakal cakap tak bakal maya, jangan buat hal. Makan dia sudah, kupuk kecap sudah, bismillah. Tidak usah bikin masa. Kita ni maksudkan kendak. Rombongan majlis salim anu aku sakinah mawaddah warahmah nak muat baju baru misal akhirnya maksud diri melok pulo ambil seminggu 10,000 dua kali mayar tiga kali ngilang. Jangan maksud diri, kamu dah kata biarlah, mau seragam baju lah. Aku datang nak belajar, bukan nak baju. Kalau kita memang tak mau, ini maksud kendak. Singgung ngentol sewek laki, nak minta duit. Laki sewek kulit mentol, buat baju. Mungsen, 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 mungsen. Nah, itu bikin bikin beban itu. Bikin beban. Dosa bikin-bikin beban. Sumpah itu. Ya, yeah? Bidu wanita kan itu nyanyilah. Kurang kurang gawe nyanyi kamar mandi. Terjerit. Ujung apa ujung itu? Lagu tadi lagu yang susah sesendirian. Laki belum mati lah lagu janda. Yeah? Baru sekali. Rasa. Budoy, jadus, budoy. Nak nyanyi lah laki pecah panggung lagu itu. Bini dia jauh awas. Pula aku rasa anak kita. Tak ngedak ke aku masih coba sehat kalau aku. Dia lagu budoy. Ya Allah Tuhan ngobi. Jadi ibu yang menghalalkan kan tengok. Minum-minuman gelas. Persinahan musik. Nganten ke musik apa musik?
Kakek, ujungnya kiai siapa? Tak ribak iwo. Paling dengar lucunya, dengar tahun, pikir kiai tu sudah berkumpul. Nyopot ni jam 10. Nyopot ni kiai tadi jam 10. Duduklah di luar ngadep isi biduan. Nunduk terus dulu sakit. Nyumang kan isi biduan. Kapan tiama? Pukul 12. Eh pukul 10 kaci. Wah, ini bini nak jadi panitia. Bukan aku bilang tak. Bukan dia, aku bilang nyumpuh. Mana-mana tak nyumpuh dia. Mengantin lah tak nyumpuh. Aku tahu jamnya. Ikut tak jam 10 berangkat di rumah kalau kita. Kalau agak-agak tangga buntung berangkat 10.04. Sampai sana setengah 11 berangkat. Jam 11 mulai jam. Tahu hitungannya. Kalau ke batang bulu sakit nunggu itu berani. Banyak itu pengatur itu. Satu topik ada musik dan kalah-kalah. Nanda ya. Musuhnya di. Nanti nyu tahu masih tak antar. Nyu sabar saya kata. Lagu Allah, maju. Makade. Makulah sesatnya nyu masa tuan. Abdi kau. Nah, wahati altiyahul tajdu. Masya Allah. Kiai tadi ngerti, nyangis dengan lagi dadah kiai, laju lele laju, ketinggalan anakku kalau datang ke rumah ingin tahu, apa musiknya organ apa bukan campur usagi apa bukan apa pengantin nak campur iya, apa ini nak lagu ini, apa camp, tidak usah, tidak niat, tinggal ke kamu. Ayo, apan masuk lorong, campur sari ke belok ke motor. Yo pun di rumah dia belajar. Tidak gitu, tidak. Lalu lah. Tinggal ke? Karena tadi dah jadi kan? Jadi tak tadi? Jadi kan tidak? Nah, jangan marah. Bejo lah. Kita pernah undang aku, pikirlah panjang. Pikir-pikirlah panjang. Bukan tidak kalah, nah kakek kalau tak ziarah pun meninggal, undang aku. Kita bersedia dengan meninggalnya biji ini. Sudah berkurang biduan kita satu. Mereka bawa-bawa, nyanyi biji, nyanyi lah juga. Tidak melepa, tidak ampunnya, tak aja. Di mereka tak senak lagi, ganti pentasan. Bukan pulau kepala menung. Malam ini kan betul ketik, tidak ada cah. Kan masuk, di mereka katik pentasan. Ini ukurannya banyak, di woyong kalah. Di woyong, di woyong ketik woyong, mau, mau. Nah, jadi kalau kakek balak turun, atap turun, jangan ibu. Fal yawma la tuzlamu nafsun syai'aw wala tujizawna illa ma tunjuk. Akibat kami kita kan, ibu jingoklah tempat-tempat yang kebakaran pasti nyimpen uang anak kedua. Pasti berzina, pasti uang maksiat di kampung itu. Ibu tanyalah tempat uang kebakaran. Cuman yang kadang kita heran ini, tempat uang yang tidak anak kedua, ibu mulai api. Yang singa anak tadi tidak kenal. Bingung. Jadi ngaku model main-main dunia. Kita mendiamkan uang maksiat, ibu sama dengan kita maksiat. Jadi makanya campak omongan. Kujingok anak kau tu galak ngajak lanang ke rumah tu. Balik kawasi ku kati kena jam 11, jam 12 kau metu masuk dari maghrib. Kau malai dah lanang. Udah cek rasa nyudik, bukan perkara nyudik. Kalau udah kebecak galak sudah nikah dulu. Kawin telah dulu, jago kita, jago kampung, kalau kaki ada rezeki baru nikah. Atau kaki sedekah yang akan nikahnya baru dengan nunting. Dengan acara ngunduh hantu, dan nunting. Siapa? Oke, nunting anak ini. Siapa? Lah 10 bulan dikawin ke budak. Lah 10 bulan dikawin ke budak. Iya, jadi sekalian nunting, kalian muntah.
Lais lo tadi sambil ngete sambil lais. Lanteng gua nak ya. Tapi halal kan? Lu malah nggak itu. Sekali berkayung boleh dua pulau dilewati modal kecil. Nih pada pendek-pendek, lama kelemet kasar sosok, lama kelemet kasar sosok. Tak tahu jando, tak tahu judo sudah kawin habis. Cawak cewek, omongkan ujiku. Jando dengan judo bercewekan lebih bahaya bujang dengan gadis. Lebih bahaya. Budak dua tu belum terhenti kawan ya ahlinya. Gagal, diomong ke gajah. Jadi sudah dosa dulu nak mantang dulu ini. Daripada masih ya ibu. Jadi omong ke dengan anak. Kalau ibu tahu kau jalan dengan betina, awas. Ini diantarnya anak dari jauh petilangan. Begitu tante, hati-hati, enggak pengennya itu. Ya. Cekil pengennya itu, kayak kartu nyampa. Assalamualaikum, ikum sana. Antelah sampai ke apa sampai kantang itu. Ada di luar, nah ada di luar. Anu ya, rasa. Kenapa? Anu, ngantar. Kenapa? Ke calon mantu itu. Dengan bangga. Tak tahu, mantu itu ngawak tau, sok. 5 menit udah masuk kamar udah terhenti yang berdiri kan. Hati-hati. Aku lagi bercerewetan ibu ya Allah. Datang pergi, datang pergi, datang pergi. Duduk ngajak dong. Cewekan. Kalau ujang gadis masih memelang gitu. Jando, ngeluh, kawin-kawin lah. Dah, bisa usah. Pokoknya halal, nikah, bisa usah. Pernikahan lagi, bebalik lah. Cuma numpang makan, ngeju belanja itu. Kejigit-jigit, dia bocok anjung lah. Kemana jatuh? Kemana jatuh? Kemana jatuh sana? Begitu, gila, dua bulan dengan lakinya. Ya Allah, kak, aku minta maaf nih ya. Tahu kak, tersambung, mari. Kamu itulah kasih saya. Nyawa, lakinya. Ya, sebelah. Kuri laki, lewat aku. Ya, sebelah. Nah, cik boleh bawa ngomong ada cerita. Ya Allah, tapi tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ada di Jawa yang umur 80, boleh punya umur 17 tahun, umur 80, wah. Oh, hami, netizen, netizen. Netizen, netizen. Mau umur, wah. Yang kutanya apa salah, wah. Salah tak, wah. Kan ini jalan. Budani punya, walaupun dia lebih besar. Ya paling enggak, buat mesin ke mesin semua aja jadi. Ya gini. Yang penting halal itu tadi. Ayo kayu aku sih malah lembut. Iya, itu gitu. Sendir kayu mulai. Ayo ada di dalam cukup. Dia pun ucap tenesan main ibu, aku tidak salah ngomong. Bener lah aku ngomong. Cuma cara aku buat. Dia mesti apa sih yang tidak bagi tenesan edu. Apalagi pintu kopi bau mah utuh. Tigo-tigo ini mempertanyaan ada tak di Palembang? Penyebab balak kata saya si Dwi Aisyah tadi. Ada tak tigo? Aduh, jadi ini mama nang nyawa kan turun. Bu, aku dah kebayang pernah kebakaran di 13 dulu. Lagi ceramah di Pak Jo. Ditelepon oleh Leni. Uya, bakaran. Ya Allah, gegel bu. Mobil baru di sekitar. Dijumpul bu. La haula wala quwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Ya salam. Singgonya bu, panjang pikiran. Kemana lah anak?
Nengok di pojok foyer tu api ngopo besar. Palan memang palan. Jik, no, jik lah, jik tumpes. Oh, jangan itu anak tambo. Jik, iya mama tu jalan. Jalan sumpet, sumpet. Jik, cepat lagi ke kamar, udah raja. Bentar, belum baca. Jik, kapan motor, turun mobil. Motor jatuh, ya, nangis. Jik, anak kele, melok. Ya Allah, mah itu, kapan bu. Padahal jauh, agak jauh rumah. Cuman berdesak. Ini bukan soal kebakaran. Coba maaf ngomong jauh siat Nabi. Lagi di pasar. Bini lagi di pasar. Anak lagi di sekolah. Yang laki lagi ngajar. Gempa datang. Nak ngomong kan? Dah tembak lagi lumpang. Berjalan ala ketopati di jambak. Jambak kemokan itu. Mimpi tadi. Begitu tenang di jambak itu. Ditombo tidak? Ditombo oleh anu. Sepuh metu dari gel. Sepuh itu ngacau. Semut ngacau. Ditambah lagi omak dari suri kuayu. Hitam. Kecekeli dan nyungguan. Digeget oleh banyu. Dah hati. Dah baca. Cuma ada omak sih kau waktu itu. Anak bini tahu mana sudah. Kapan bangun mengasuh? Ya Allah ya Tuhan aku mimpi. Ya biar mimpi bu. Tepas semua. Pesona. Sikir dulu Pak Kanjeng. Ya Allah ya Cikgu Jati. Mak ngomong apa? Dan tidak diomong ke melainkan nahulah wala mengimauwe ini nama habibu yang punya emas 20 suku 30 10 suku nah tinggal kalah di rumah jauh sian kenapi kalah di bala mana melainkan yang amal sudah dibuat sama yang leket di bandarnya ibu tahu gempa yang dipadu itu bapak-bapak masuk di pina sendurai istri dan tiga anak saya entah kemana kampung yang hilang tuh. Kampung yang hilang itu sudah tidak ada di rumah. Betul? Ingat. Ada lagi budak kecil ditemukan. Dua lagi sudah tempat kan? Dua lagi. Masih ada budak itu duduk di samping ibunya. Ibunya meninggal. Nah, dipegangin rumah kecil. Ah, ibu berdesau nyengoknya nangis. Ibu, ibu. Ah, ya Allah. Itu di WhatsApp ditulis tu ada betina jadi pak cantik tulis tu duduk lagi duduk ya kenapa kalau di Facebook jom namu siapakah yang ikhlas menikahi aku suami dan anakku dimakan oleh apa gempa ujiku bini siapa lah kau. Bung ini namun ibu tuan kami pula nak Herbin kayu bisu itu di Uno hari itu ada dua balik kembar foto di bisu di share-nya di mewok bertulis oh kami berdua siap menjadi yang muda mana laki betina di bisu nyanyi siapa yang nulis itu siapa nak nulis bisu itu dunia ibu sampai ke Hollywood sana. Ayah tu. Kekis asli. Tahu ya lo, alamat tersebut tu tahu kan? Ini no di share gambar, bagi rombongan gambar, petek mango gambar, yang tenggelam gambar. Apa bahasa ini no? Yang ditanya ibu tiga ikut mana nak tembak? Jadi mama jago. Kami tiga ikut tu ada mama. Ini yang kena nganten ke lama senang kan? Nganten gini kali. Lama senang kan? Wongnya datang majlis.
Mana lah mata ni? Ah ya Allah, malam-malam ni ubi trompet ni ubi pecut, senang-senang ya Allah. Ingin ibu jadi baik, ngantin kesenang-senangan. Tapi dah katik semua ini. Paling macam maulud. Abtadiulimlah bismillahirrahmanirrahim. Mula apa ya Nabi? Ngantin masuk kami. Kelam? Makan. Yang lanang makan pertama, pengantin belais. Dia agak orang pocok khotam, betino. Benar tak? Sosialnya. Pocok khotam, khotam kelam yang lanang naik dulang-dulangan. Cacap-cacapan. Yang habis makan balik, yang pocok, itulah kami yang lama ini. Dah ngerti kata sambutan lanang, kata sambutan bino. Zaman ini lah. Kata sambutan dari pengantin pria. Tahan, bagi jas, minjem-minjem, besar-besar. Handel, baju bau. Mas sepatu pada ketok tu. Tahan, jemur, besar pula, handel. Ya kalau anjir dah ngangkat sikit ngelek-ngelek-ngelek-ngelek-ngelek-ngelek. Ya Allah, Rabbi Tuhan. Bagus yang zaman dulu bukia ini. Duduk di pinggir-pinggir deh. Kayak daun, kayak bakar, kayak selihi. Jatuh ini. Kiai besar, kau kondong lah. Salam subuh. Niko-niko saus. Kayak ada aja lah. Antum ya, minta ya. Kiai besar kan? Kau kenal anak tak sangkin tawadu? No, pacuan. Ada orang lamu-lamu kan kalah tengok kalbum tu baik. Kau tengok ke Sadari, ke Makcik Osad, ke Zen Suki, ke Usin Umuri, ke Wahim Bani, ke Wahim Ahmad, ke Solidi. Kalau yang tua lagi ke Namcik, ke Makno. Ya, langkah lemak ngawas. Oh, tidak dijumpa ni makin jelas dia ini. Oh, kehebat hidup zaman itu yuk. Ya, yang meninggal. Datang lah. Yang diambuk, sekatam. Rumah menaik juga, laki lega sama ya. Eh? Jadi makman tu kalau ada tiga itu, taubat minta ampun sama Allah, supaya dijauhkan dari bala musibah dan amin ya rabbal alamin. Amin sudah waktu asal, semoga ada manfaat. Ketika nanya, bagus, alhamdulillah. وأدنى الباطل باطل وصفنا جتنابا وصلى الله وسلم وشرف وقرن ومجد وعظم على خير البرية الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ibu-ibu majelis taklim selanjutnya bu, tanggal 19 Oktober bu, tanggal 19 Oktober. Hari apa? Hari Jumat tanggal 19 Oktober bu. Jawab bu. Belum. Mati belum. Bawahnya.